Hai family, di Balai Besar Rehabilitasi BNN ada layanan baru loh. Mau tahu? Yuk kita kepoin. Jadi saat ini sudah ada pelayanan rehabilitasi rawat jalan di Balai Besar Rehabilitasi BNN. Jadi bagi kalian yang ingin berhenti menggunakan narkoba tetapi tidak memungkinkan untuk menginap di tempat rehab, yuk kita lihat gimana sih prosesnya. Klien yang telah menyelamatkan diri di program rehabilitasi rawat jalan akan menjalani beberapa pemeriksaan setibanya di Balai Besar Rehabilitasi BNN. Pemeriksaan yang akan dijalani meliputi wawancara, screening dan assessment, tes urin, dan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan selesai dilakukan, klien dapat memulai program rehabilitasi rawat jalan pada waktu kedatangan berikutnya. Program rehabilitasi rawat jalan Balai Besar Rehabilitasi BNN memiliki beberapa layanan intervensi psikososial yang dapat diberikan kepada klien, antara lain konseling individu, konseling kelompok, dengan pelibatan pasangan atau keluarga, serta pemberian edukasi dan keterampilan pencegahan kekambuhan. Setiap layanan yang klien dapatkan diberikan sesuai